يا رب صلِّ على المختار طه البشير واغفر له بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Sahabat online yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesehatan, umur panjang fitoatillah, juga senantiasa mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah subhanahu wa taala. Pada pertemuan kita kali ini, mari kita ngaji bareng Habibana Novel bin Muhammad Alaidrus, yaitu penjelasan tentang cara meraih kesuksesan yang sebenarnya. Sahabatku yang dimuliakan Allah, dimanapun anda berada, Alhamdulillah pada sore hari ini Pak al Azhar kita bisa bertatap muka kembali melalui channel YouTube Habib Novel Al Idrus. Pada kesempatan kali ini saya ingin mengajak antum semua untuk ngobrol bareng bersama saya tentang kesuksesan yang sebenarnya. Ya makna kesuksesan yang sebenarnya. Karena kita berada di penghujung tahun, jadi saya mengajak diri saya dan antum semua untuk merenung tentang arti kesuksesan yang sebenarnya. Nah, orang sukses itu lawannya orang gagal, atau orang yang kalau dalam bisnis lawannya orang sukses, orang yang tidak sukses, yang bangkrut, yang pilot, yang habis hartanya. Itu kalau dalam bisnis urusan dunia. Nah, arti sukses yang sebenarnya itu yang seperti apa? Orang yang sukses yang sebenarnya adalah orang yang nanti di akhirat. Ya Nanti di akhirat, dia mendapatkan kitab catatan amalnya itu penuh dengan kebajikan, dan kitab catatan keburukannya kosong. Ya, sudah bisa uh, diampuni dan dihapus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu baru namanya orang yang sukses. Jadi, kesuksesan tidak diukur dari ketampanan. Kalau kesuksesan diukur dari ketampanan, mungkin. Antum ya, Anda dan saya termasuk orang yang sukses. Karena kita termasuk orang yang tampan. Nah, Alhamdulillah, harus mensyukuri ya diri kita sendiri. Kalau kesuksesan diukur dari kecantikan, maka mungkin ibu-ibu atau mbak-mbak yang lagi menyaksikan tangan ini termasuk orang yang sukses. Karena Anda terbilang mungkin orang yang cantik. Nah, kalau kesuksesan diukur dari kekayaan, maka hanya orang-orang yang punya harta yang dikatakan sukses, nanti orang-orang yang enggak berharta dikatakan tidak sukses. Kalau kesuksesan diukur dari uh, gelar, dari gelar keserjanaan dan sebagainya, maka orang-orang yang enggak sekolah nanti dikatakan tidak sukses, sementara orang yang sekolah dan punya gelar dikatakan sukses. Nah sukses bukan diukur dari itu. Ya sukses itu diukur dari amal soleh kita masing-masing. Siapa yang amal solehnya itu bisa mengalahkan keburukannya, amal solehnya bisa menghapus dosa-dosanya. Dia mendapatkan ridhonya Allah Ta'ala, maka itulah orang yang sukses. Jadi, sukses adalah kalau kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini baru namanya sukses. Karena itu, Nabi kita Muhammad SAW, ketika mendefinisikan orang yang cerdas, Rasul mengatakan orang cerdas adalah al kayyisumandana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas menurut Nabi Muhammad SAW, atau seperti yang diucapkan Nabi SAW, al kayyisumandana nafsahu. Orang cerdas adalah orang yang senantiasa dia meneliti dirinya kemudian mengalahkan nafsunya. Yang meneliti dirinya, menghisap dirinya, memperhitungkan dirinya, dicek itu bagaimana amal-amalnya. Wa amila lima ba'dal maut. Kemudian dia beramal untuk kehidupan setelah kematiannya. Jadi amalnya sekarang ini dia berpikir masa depannya yang sebenarnya masa depan yang sebenarnya adalah nanti mulai begitu ruh keluar dari tubuh kita malaikat Israel alaihissalam mencabut ruh kita kemudian ruh kita pindah ke alam perzah alam kubur itulah baru dimulai kehidupan yang sebenarnya ya kehidupan yang yang sebenarnya saat itulah siapa yang amal surahnya banyak maka dia orang yang beruntung. Ya dia orang yang yang beruntung karena itulah e, diukur ya diukur kesuksesan itu dengan bagaimana nanti amal soleh kita bisa mengalahkan keburukan-keburukan kita. Karena itu orang-orang yang cerdas dia mempersiapkan diri sebaik mungkin untuk menghadapi kehidupan setelah kematian. Kalau orang kerja bilang e, suka ngomong mempersiapkan dana pensiun ya, mempersiapkan dana pensiun. Nah, kita persiapkan amal pensiun fadilah pensiun, pahala pensiun yang sebenarnya yaitu saat kita berada di pembaringan kubur, bagaimana caranya nanti di alam barzah sana nilai kebajikan kita nambah terus ya. Amal soleh kita nambah terus. Pahala kita terus uh, bertambah, pahala kita tidak berhenti. Maka kita perlu uh, mempersiapkan diri dengan sebaik mungkin, beramal dengan cerdas ya, beramal dengan cerdas yang pahalanya itu bisa terus terkirimkan kepada kita walaupun kita sudah berada di alam kubur, kita berada di barzah, pahala kita tidak berhenti. Selama di dunia masih ada kehidupan, maka pahala kita terus mengalir. Yaitu salah satunya adalah dengan ala ilm yunta ilmu yang bermanfaat. Jadi ilmu yang bermanfaat itu akan membuat orang yang memiliki ilmu tersebut mendapatkan pahala tanpa henti, pahalanya terus mengalir. Kemudian juga waladun solihiyadu'ulah, punya anak soleh yang senantiasa mendoakan, jadi punya anak didik anaknya soleh, bekerja untuk orang tuanya, beramal untuk orang tuanya, mendoakan orang tuanya, maka pahala dari amal anak itu akan terus mengalir juga kepada orang tuanya yang telah meninggal dunia. Ya kemudian sedekah jariah, sedekah yang pahalanya terus mengalir, seperti membantu uh, orang yang mau meninggal dunia karena suatu penyakit, kemudian uh, orang tadi dibiayai pengobatannya sampai sembuh, maka selama dia hidup, dia mendapatkan pahala. Kemudian juga membangun tempat-tempat yang bermanfaat, ya seperti membangun rumah sakit, kemudian membangun masjid, membangun musola, pondok pesantren, dan segala hal yang, yang bermanfaat. Maka yang semacam itu pahalanya terus mengalir, ya nggak akan berhenti. Karena itu, selagi kita hidup di alam dunia, mari kita Berpikir untuk menjadi manusia yang sukses, yang ketika nanti wafat, pahala kita itu besarnya luar biasa dan terus mengalir. Karena saya salah satunya saat ini sedang membangun, ya, sedang membangun majelis, ya membangun eh, pondok pesantren, membangun tempat pertemuan untuk sahabat-sahabat eh, untuk masyarakat yang bermanfaat, membangun asrama santri, eh, putra empat lantai dan insyaallah proses bangunan pada tahap saat ini mulai finishing ya tahap finishing sementara untuk pelunasan tanahnya masih menyisakan hutang sekitar 3,5 M yang harus kami lunaskan nanti di bulan Februari 7 Februari tepatnya insyaallah jadi tersisa kurang lebih 45 hari maka kalau antum ingin ikut andil untuk pelunasan tanah tersebut untuk pembangunannya maka antum bisa transfer ke nomor rekening yang saat ini tertera di layar monitor. Ya, nomor rekening yang tertera di layar monitor. Insya Allah berapapun sumbangsi antum akan bermanfaat. 45 hari menuju 3,5 m ya, 45 hari menuju 3,5 miliar. Ya, 3,5 miliar dalam 45 hari. Insya Allah bersama kita bisa melunaskannya. Kalau antum ingin ikut andil maka bisa transfer ke nomor rekening yang tertera di layar monitor niatkan untuk pembangunannya, untuk tanahnya, untuk semua kegiatan kami di Majlis Ar-Rohil, untuk segala hal kebaikan yang kami lakukan, insya Allah berapapun sumbangsih kita diberkati oleh Allah Taala, diterima sebagai amal soleh dan pahalanya terus mengalir, ya pahalanya terus mengalir, meskipun kita sudah meninggalkan dunia yang fana ini dan mudah-mudahan kita panjang umur ya, panjang umur, wetatilah afiyah, hidupnya dalam berkah, diberi segala kemudahan oleh Allah Subhanahu ta'ala Sahabatku dimanapun Anda berada kembali kita membahas tentang manusia yang cerdas manusia yang sukses ya manusia yang sukses adalah dia yang mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu Wa Ta'ala salah satu cara mendapatkan Ridho Allah adalah dengan Ridho dengan pemberian Allah salah satu cara mendapatkan Ridhonya Allah ta'ala adalah dengan um, uh, Ridho pemberian nah, atas pemberiannya Allah ta'ala Ridho atas kondisi kita saat ini yang dimaksud kondisi saat ini, misalnya sedang sakit, ya sedang uh, kekurangan, kekurangan ekonomi, uh, kondisinya mungkin kurang enak. Kita ridho dengan pembagiannya Allah, pemberiannya Allah, maka Allah ridho dengan sedikit amal kita. Tentunya bukan ridho dengan kemaksiatan, ya nggak boleh ridho dengan kemaksiatan, nggak boleh ridho dengan hal yang dibenci oleh Allah Taala. Seseorang yang sedang sedang sakit, kemudian dia menerima keadaannya dengan ridho, uh, dia tidak protes tidak berkeluh kesah, maka Allah Ta'ala akan menerima sedikit amal yang dilakukan. Meskipun dia hanya sholat lima waktu ya, hanya sholat lima waktu, maka Allah merizainya. Termasuk juga diantara cara mendatangkan rizalnya Allah Ta'ala adalah dengan, dengan uh, membuat Ridho orang tua kita masing-masing. Membuat Ridho orang tua kita masing-masing. Kalau kita uh, dirizal oleh orang tua kita, maka dikatakan ridho Allah fi rizal walidain wa Allah fi walidain Ridhonya Allah bergantung pada ridhonya kedua orang tua, dan murkanya Allah juga bergantung pada murkanya kedua orang tua. Siapa yang diridho orang tuanya, maka Allah ridho kepadanya. Siapa dimurkai orang tuanya, maka bisa jadi Allah pun murka kepadanya. Karena itu, kita uh, selayaknya dan seharusnya berhati-hati terhadap orang tua kita. Ketika kita bersikap, jangan sampai kita menimbulkan amarahnya Allah Ta'ala dengan buat marah kedua orang tua kita. min mendalik. Nah, yang sering terjadi akhir-akhir ini mungkin tanpa kita sadari, kita sering mengeluhkan kondisi kita, kesulitan kita, uh, secara ekonomi mungkin uh, kegagalan kita dalam berbisnis, dalam bekerja, sering kita mengeluhkan keadaan itu, uh, tidak tidak melihat sisi-sisi yang yang indah yang kita miliki, tidak melihat sisi-sisi yang baik yang kita miliki, sehingga uh, kehidupan kita berada dalam keluh kesahnaud Maka yang semacam itu bisa menyebabkan kita tidak mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. In tardu bil maqsumi ishtamu na'man wa in lam bihi ishta fi hazan. O kama qala radhiyallahu radhiyallahu anhu dikatakan oleh Habib Abdullah bin Al-Haddad seorang ulama besar uh, beliau menyatakan dalam salah satu bait qasidahnya kalau kamu ridha dengan apa yang dibagikan Allah kepadamu maka kamu akan hidup dalam penuh uh, kenikmatan Ya, Hidup dalam penuh kenik, kenikmatan, tapi kalau kamu nggak ridho dengan pemberiannya Allah Ta'ala, nggak ridho dengan pembagiannya Allah, kamu akan hidup dalam kesedihan, ya hidup dalam kesedihan. Mudah-mudahan kita bisa terus ya melihat sisi yang indah dalam diri kita, dan kita bisa mensyukurinya, dan kita bisa merasakan kenikmatan, sehingga kita ridho dengan karunia-karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah kita telah menyimak penjelasan dari beliau Semoga ilmu yang telah kita peroleh ini Dari Habibana Novel bin Muhammad Alidrus al Menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita Keluarga dan anak cucu kita Kali ini Habibana Novel bin Muhammad Alidrus al menjelaskan Tentang cara menggapai hidup sukses Hidup bahagia, baik dalam dunia maupun akhirat, sukses yang sejati, sukses yang sebenarnya adalah ketika kelak dia mendapatkan catatan amalnya penuh dengan kebaikan. Sedang keburukan yang pernah dia lakukan telah dihapus, telah diampuni oleh Allah Ta'ala. Sukses sejati tidak diukur dengan ketampanan, kecantikan, kekayaan, dan sebagainya Namun diukur dengan amal soleh yang ia lakukan Sukses sejati adalah orang yang diridhoi Allah Ta'ala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang yang cerdas adalah orang yang senantiasa Meneliti dirinya dan mengalahkan nafsunya, mengerjakan amal untuk bekalnya kelak, mereka yang cerdas akan mempersiapkan bekal untuk kehidupan selanjutnya. Bekal untuk kehidupan selanjutnya adalah amal-amal soleh yang kita kerjakan ketika di dunia ini, di antaranya ilmu yang bermanfaat. Sedekah jariah seperti menyumbang masjid, majelis, menyumbang rumah sakit, dan lain sebagainya. Selama masjid atau majelis itu ada, maka pahalanya akan terus mengalir kepada orang yang bersedekah, menyekolahkan, atau memondokkan anak sehingga menjadi anak yang soleh yang selalu mendoakannya. Oleh karena itu mari kita raih kesuksesan yang hakiki Teruslah beramal soleh Raih ridho Allah Ta'ala Salah satu caranya adalah dengan ridho Terhadap pemberian Allah Ridho atas kondisi kita saat ini Dan tetaplah birrul walidain Semoga kita bisa memahami Dan senantiasa mengamalkan dari apa yang telah beliau sampaikan Mudah-mudahan segala hajat baik kita dan saudara seiman kita Segera dikabulkan, segera diwujudkan oleh Allah Ta'ala Dan semoga hidup kita berkah dipenuhi ketenangan dan kebahagiaan Amin Ya Rabbal Alamin Wallahu alam bisawab Semoga barokah dan manfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh